Langsung di sini, apa nih? Kemana dia adanya? Hari ini mau kemana? Jadi opening aja belum, udah ditanya mau kemana. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini jadi bakalan apa ya, bisa dibilang kerbek ataupun gangguin guru privat yang cantik. Udah pastinya guru bahasa ya, Jepang Edi ya, yang bersedia untuk jadi guru privat Edi. Ini kita langsung ke kantornya. Pengen tahu kan kantornya di mana dan apa nama kantornya? Terus ikutin Edi, oke? Okay? Yeah. Ini kaosnya Oh iya dong. Yang lihat belakangnya. Guru-guru dikasih kaos. Kasih nggak ya? Nanti kalau dikasih satu, ntar yang lain pada pengen. Gimana? Kasih aja nggak? Ucapan terima kasih. Oh, ucapan terima kasih. Bawa aja ya. Ini kita langsung bawa ya. Ini kita langsung ke depan, langsung berangkat ya. Ayo. Siapa ya? Ayo, berangkat ya. Yuk, jadi. Yuk. Tunggu, ini kayaknya ada yang lupa. Dia tadi bawa kos kaki ya. Itu kos kaki dipakai. Astagfirullah. Kos kaki udah sih. Gak usah gerak gigi, biasa aja. Kayaknya kurang aman di sini. Pindahin dulu. Soalnya ini lumayan sensitif mic-nya. Dari. Allah Akbar. Nyangkut. Sip, ayo kita berangkat. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga. Hah. Jadi posisinya di sini kantornya. Cuman udah datang belum ya? Siapa? Hah? Siapanya? Siapa ya? Pengen tahu ya. Kepo banget sih nanyain mulu. Nani. Hah? Yuk, kita langsung ikuti terus. Assalamualaikum. Ah, jadi niatnya mau gangguin, tapi kayaknya lagi sibuk. Biasa. Akhir bulan kejar deadline. Jadi sambil nunggu momen ataupun waktu yang tepat, kayaknya di mau mudut di luar ya. Lagi sibuk. Lagi nanti. Kita lanjut nanti ya, sambil nunggu momen yang tepat. Jadi mau mundur dulu, dadah. Nah, oke. Kali ini, Edi sekarang posisinya megang kameranya sendiri ya. Karena kalau misalnya kebanyakan masuk ke sana, kebanyakan dari mana orang berangkatnya juga berdua. Jadi kalau kita berdua ke sana kayaknya di kurang pede ya, jadi mending di sendiri aja langsung. Nah, ini tadi posisi lagi kerja, ini juga yang lain lagi pada kerja. Jadi
kita cari dulu di mana. Target locked. Ternyata lagi di dalam. Samperin aja langsung. Lagi sibuk ya? Halo. Ini lagi tadi ngeteng video soalnya. Sehat? Iya, sehat. Alhamdulillah. Lagi ngeteng? Iya, ini bikin apa namanya? Skrip. Skrip. Biasa buat video di ini. Wih, tunggu ini tangannya digemetaran nih, aduh. Kenapa gitu? Kayaknya sedikit grogi ya dia. Ini kenapa nih? Ini kira-kira kita kapan mulai bisa belajar? Waduh, mulai belajar pengennya kapan? Soalnya semalam berapa dua hari, Edi baru baca sampai itu halaman 5. Halaman 5 tuh apa ya? Tentang itu berarti masih awal bunyi ya. Iya, di situ kan ada juga ejaan dan Edi coba berusaha nulis nama Edi pakai bahasa Jepang. Oh, udah bisa? Belum. Jadi cuma sekedar baca karena belum ngerti nadanya gimana, cara bacanya. Jadi ya Edi bacanya ngikutin tulisan aja gitu. Karena kan tadinya mau bikin Edi Santoso tapi pakai tulisan Jepang gitu kan. Cuman masih belum bisa. Ada videonya tuh di YouTube-nya J-Class, cara nulis nama. Ada tuh tadi tonton. Ya, itu yang waktu itu yang nama artis ya? Nah itu. Nah, itu juga udah nonton. Oh, udah. Tapi enggak ada. Soalnya nyari yang bingungnya itu pas nama panjangnya, Santoso-nya. Oke. Okay. Kalau Edi-nya bisa, soalnya di situ ada di kan. Santoso-nya bisa kok pakai sa ditambah n, terus to sama so juga ada hurufnya soalnya, jadi bisa langsung. Jadi kalau misalnya dibacanya itu gimana? Dibacanya biasa aja, jadinya Santoso. Oh. Kebetulan karena hurufnya ada gitu. Hurufnya ada. Gitu. Edi aja nih yang belum bisa. Ya maklum, soalnya kemarin itu kenapa baru halaman 5 dikarenakan Edi baca, kalau memang buku itu pasti dari kata pengantarnya semuanya dibaca. Ternyata nyampe ke halaman 5 juga dibutuh 2 hari. Yang penting tuh bacanya cuma malam doang gitu. Yang penting berprogres. Nah, ya, tapi tetap ya semangat ya buat ngajarin Edi ya. Semangat sih. Ini kira-kira kapan nih kita bisa belajar bareng? Kapan nih pengennya kapan, Sob? Wow. Edi ditanya pengennya kapan. Kayaknya pengennya cepet-cepet deh. Oke. Tapi pengennya sih belajarnya di luar nanti. Oke lah. Bisa lah. Bisa diatur. Kan memang guru privat khusus buat Edi. What? Yang lain nggak boleh. Bangsat kau. Ini karena memang kayaknya lagi sibuk kerja, Edi nggak bisa lama-lama di sini. Kebetulan dia juga mau ada undangan acara lagi nih keluar. Jadi cuman Edi. Oh ya, niatnya kesini itu hampir lupa Edi. Apa nih? Mana ya? Oh. Nah. Aduh, apa nih? Ini kaos. Tulisannya Ora Takia Edi Official. Okay. Oh, kayaknya aku lihat deh ini. Ini buat aku. Iya. Arigato. Anggap aja belum apa-apa sih. Cuman ucapan terima kasih yang udah bersedia untuk jadi guru privatnya Edi nanti. Oke. Okay. Jadi mudah-mudahan begitu kita shoot nanti kita bisa couple, jadi kan Edi pakai juga. Di belakangnya itu tulisannya Wisnu Piora. Mau buka juga nggak apa-apa. Oh, nanti dulu. Ya udah, mungkin Edi langsung pamit aja ya. Soalnya aduh, Edi grogi nih, aduh. Gimana buat kalian semua, setuju nggak kira-kira nih kalau guru cantik diculik sama Edi? Gimana? Tapi bersedia ya diculik ya? Bersedia.
Wow, ada ya orang mau diculik tuh bersedia. Ada ya orang mau diculik tuh bersedia. Dan ada juga ya orang mau nyulik itu izin dulu ya. Kok malah dia yang bingung aja dia. Oke, berarti nanti kita berkabar aja ya. Oke. Okay. Oh ya, yang kemarin itu Edi mau tagin di IG kan banyak tuh. Tag dong gurunya. Sama Edi dirahasiain. Oh, oke. Okay. Ini ya belum go public. Iya, Edi bilang enggak boleh dia bilang. Apa alasan? Oh, abang mau modusnya sendiri kata mereka. Banyak lah yang ngatain gitu. Ya, itu mah masih niat. Ya udah. Mungkin gitu aja, dilanjut kerjanya. Siap, maaf ya, siap. Ganggu waktunya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Edi pamit. Siap, oke. Okay. Sampai ketemu nanti. Siap, siap. Aduh, lembut banget tangannya. Ini enggak dilepas-lepas ini. Ini enggak dilepas-lepas. Aku lepas. Makasih ya. Siap ya. Yo, sampai ketemu nanti. Dadah. Oke, okay, itu tadi udah beres. Sekarang kita kayaknya langsung closing karena posisinya memang waktu juga udah mepet ya. Ini bentar lagi mau berangkat lagi ke tujuan yang berbeda. Tapi enggak tahu tuh di sana dia mau ngapain. Yang jelas jadi pengen refreshing dulu. Pengen apa? Ngopi. Oke. Okay. Wah, kok di sini kelihatannya dia lebih terang ya. Enggak segelap tadi ya. Oke, okay, mungkin segitu aja vlog kali ini. Tangannya di gemetar, hatinya deg-degan. Aduh. Wow. Mungkin segitu aja vlog kali ini. Jadi tutup seperti biasa dengan salam PS. Salam Kursiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata belum. Ternyata belum waktunya untuk closing ya. Jadi buat kalian, jangan ketipu dulu, oke okay? Sebenarnya Edi yang ketipu ya. Jadi ini Edi mau lanjut makan. Udah disediain makan tadi. Jadi buat kalian semua, wis mangan. Jadi lanjut makan dulu ya. Nanti kita lanjut. Oke. Okay? Oke. Okay. Karena makanannya udah habis. Ini baru beneran closing. Wis mangan ora udud nak. Berisik. Nanti biar closing baru modo. Mungkin segitu aja vlog Edi kali ini. Terus pantengin YouTube Edi, oke? Okay? Tonton videonya dan jangan di skip. Ingat. Ya mungkin segitu aja dari Edi. Seperti biasa, salam FPS, salam Crosshair. Hurra! Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kalian yang mau ke sini, jangan lupa ikuti giveaway-nya yang ada di Facebook Edi, IG, dan YouTube. Oke, begini itu aja dari Edi. Salam FPS, salam Crosshair. Hurra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.